Ahoy, balik lagi di channel Tony November. Selalu kalian dibonceng. Gini terus kayak gini. Sampai Bob Marley nyanyi lagu dangdut ya. Kota Medan tuh kayak gini-gini aja lah. Gak ada kesadaran. Ini kalaupun ditaruh zebra crossnya itu di tengah, tetap aja dilewati orang ini. Ke ujung sana orang itu. Kok bisa sampai sembahi orang ini berhenti? Udah lama kita nggak Sunday morning ride. Ya cuman lah, sama ini aku kalau minggu ku prioritaskan untuk di rumah aja. Kalau zaman dulu enak, masih banyak karton Yu-Gi-Oh bah, zaman kapan itu ya, karton Yu-Gi-Oh, karton Beyblade, apa lagi, Tamiya. Sekarang kok hari minggu tiap pagi acara gosip terus. Semua digosipin. Ada acara musik bang? Iya, acara musik memang. Tapi dalamnya ada gosip juga. Bentar lagi karton pun isinya gosip. Judul kartonnya Lambe Turah. Wah. Ini mobil-mobil yang gak ada sabarnya. Ya, kok klakson aja semua orang. Suka-suka kau aja. Klakson lagi. Mana nggak berani lagi kok klakson lah lagi. Nggak jantan juga kau, hah? Penjual besok mobil kau tuh, ganti becak. Mau cepat aja kau. Sekarang gak ada pos polisi kayak gini ya. Nggak apa-apa. Yang penting posnya ada orangnya ya kan. Jangan posnya aja. Posnya dibuat dalamnya cuma kecoa sama tikus. Untuk apa ya kan? Awasnya enggak bang. Senggol bacok. Terus atre terus. Belum kena, belum bunyi. Yang depan dangtungnya udah dak dikduk ya kan. Ini terus nanti kena pula supir angkot itu katanya. Iya, kena deh. Iya. Jodoh pasti bertemu. Iya. Masih ada juga jalan kayak gini di Medan ya. Enggak rata, banyak dakinya, ya kan? Pajak ular, Bos. Hati-hati kena ular kalian sini. Murah-murah memang harganya. Sampai rumah nggak hidup. Beli handphone Samsung, sampai rumah jadi handphone Nokia 1600. Beli iPhone, sampai rumah jadi Xiaomi. Hati-hati kalian, beli pajak ular itu. Alhamdulillah ya, kota Medan makin lama makin indah gitu kan. Penuh bangunan-bangunan tinggi ya. Banyak baliho-balihonya. Setiap sudut ada baliho. Bentar lagi jidat rakyatnya ada baliho, bacaannya sedot WC, paramek, sama iklan DJ Butterfly. Pertalek, Pertamax biasa nggak ada ya? Pertamax Turbo yang ada? Di 15 bang. Bang, muter bang. Bawa pulang, nanti lah bang ya. ATM lu. Lupa bawa duit, Bos. ATM mana nih ATM? Ya, malu kali. Ini motor vlogger kere. Lupa bawa duit. Bukan lupa bawa duit, lupa narik. A few moments later. Ini berapa nih? Udah lah, ini aja. Oke, makasih, Bang. Yuk. Siap. Awas jatuh, Bang. Oke. Cari ke sini aja, Bang. Enggak lah. Lebih aman sini deh. Ya bang ya. Muncul dia tiba-tiba. Tadi aku masuk ATM gak ada dia. Tiba-tiba udah dikagetin aja. Emang tukang parkir Medan ini gaib. Ya betul. Udah cocok dibuat film horor. Judulnya Pengabdi Tukang Parkir. Aku jarang stok duit di dompet itu. Banyak-banyak jarang. Karena kalau udah megang duit banyak, payah. Semua dibeliin. Ya kan? Keliling nanti ada boneka Barbie dibeli. Ada pijat seminar dibeli. Semua dibeliin.
OP-nya cantik lagi. Nah, lumayan lah buat kalian yang nonton nih, cuci mata. Wah, wah gak bisa lagi cuci mata ya, kan ada adek itu. Nonton pula adek itu nanti. Pertamax 15. Mau digodain nanti adik itu nonton ya kan. Lagi ngevlog awak nelpon pula dia. Pulang katanya. Pulangkan saja aku pada ibuku. Oh mak, ngeri-ngeri sedap awak nih, ada berapa mobil? 1 2 3 4 5. Pak bukan aku, Pak, bukan, Pak. Bukan aku yang suka ngebegal jalan tuh, Pak, enggak. Nanti Bapak tengok mukaku, Bapak bilang pula aku rampok ya kan. Bang, olahraga lah bang. Dan keliling-keliling aja yuk. Kalian pikir di kereta gak bisa olahraga? Kalian tengok nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa yang terjadi? Oh, ketemu jodoh. Cie, mau ciuman cie. Cie, cie. Jadi cemana nih? Kayaknya nih agak bertepuk dulu lah baru selesai ya kan. Udah kayak gini pula. Yang satu entah lewat mana diambilnya jalan orang. Gak ada yang mau ngalah ya kayak gini lah. Tunggu bertepuk dulu ini baru selesai. Yang ada-ada aja. Ya udahlah aku tinggal lah kalian ya. Semoga langgeng ya berdua ya. Jangan ribut-ribut ya. Jangan berantem ya. Cie. Cie ketemu jodoh. Ini lagi, aduh. Udah tahu jalannya sempit. Parkirnya di sini. Di mana? O-nya. Nggak dipakai.